Sejumlah klub saat ini mulai mempercayakan sejumlah pemain mudanya untuk tampil reguler mengisi posisi inti di timnya. Salah satu posisi yang mulai diisi oleh pemain muda ialah gelandang serang. Dengan kepercayaan yang diberikan timnya, sejumlah pemain berhasil menunjukkan kapasitasnya dan menjadi pemain yang dapat diandalkan. Witan Sulaiman menjadi pemain gelandang yang sangat bisa diandalkan. Bagaimana tidak? Dia menjadi pemain kedua setelah yang direkrut klub luar negeri. Dia juga menjadi momok yang menakutkan bagi tim lawan karena serangannya yang begitu cepat dan jitu. Namun Witan memiliki banyak rival seumuran dengannya. Salah satu yang sering dibicarakan adalah gelandang serang muda Barcelona. Siapa lagi kalau bukan Ansu Fati? Ia adalah seorang pemain sepak bola yang bermain sebagai pemain sayap untuk tim Spanyol FC Barcelona. Lahir di Guinea-Bissau, Fati memperoleh kewarganegaraan Spanyol melalui naturalisasi dan memenuhi syarat untuk mewakili Spanyol secara internasional. Dan kemungkinan besar kedua pemain tersebut akan bertemu di Piala Dunia U20 2021 mendatang. So, tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.